Action. Nama saya Syahili, orang panggil Namron. Berlakon, mengarah, menulis. Short film ni adalah tentang seorang pedofilia. Subjek ni memang dah lama saya nak ketengahkan benda ni, sebab saya percaya dalam negara yang membangun, dan nanti akan menjadi negara yang maju, banyak benda yang kita akan hilang dalam society kita. Saya bekerja dalam satu tim yang saya suka. Kami happy dan dia orang pun bagus. Baik dari pelakon, PM-nya, kamera tim kameranya, kru-nya, semua. Ya, semua saya rasa dia memberi apa yang saya nak. Saya tak terasa macam tak dapat apa yang kita nak, sebab segala-galanya saya boleh katakan proses syutingnya tu saya happy bekerja dengan dia orang semua. Brown, dia pelakon utama dalam shot ni. I'm Brown. I'm playing one of the characters in Lollipop. He's pretty normal outside, but inside, I think psychologically he's a bit it's not twisted or anything. It's just the way he was brought up. I think he's a coward in so many ways. He's so scared. He has this fear. He has this the fact that he couldn't love. He doesn't know how to love. Make things harder for him because he can't have any relationship with normal people. And his escape route is through kids. That's happening in our society as well. So it's pretty mind torturing for me to play it lah. Now, ladies and gentlemen, this is a good trick and a good tip on how to beautify your toilet, yeah. Brown, dia bagi apa yang kita nak, dia duduk, dia discuss. Dia bekerja lah. Dia pelakon yang saya kata dia bekerja. Dia tak hanya menunggu kita pengarah untuk memberi kepada dia. Bagaimana kita cuba untuk melihat pedofilia ini tapi dari sudut politik yang berlaku di negara kita. Apa yang berlaku di dalam suatu society itu, dia sebenarnya dia bagi reflect kepada sebaliknya, keadaan politik di sebaliknya. Dia bukan macam balas dendam, dia bukan macam revenge atau balas dendam terhadap apa yang berlaku dari kecil, tapi sesuatu dalam hidup kita ni, kalau kita tidak melalui satu proses dalam hidup kita yang sempurna, bila kita makin dewasa, kita akan mengulangi balik benda itu, benda yang kita tertinggal dalam hidup kita tu, dan kita akan hidup semula dengan cara yang berbeza. As a normal citizen, I would say burn them down. But as a human being, I think it's some kind of a problem, just like other problem. It needs to be sort out. Hey, suka Lollipop. Sedap mah, Lollipop. Manis. Lollipop. Dia selalunya dia datang dengan dua perisa di dalam satu. Ya, macam ini dia ada lemon dan dia ada strawberry. Bagaimana rupanya, bagaimana rasanya Lollipop ni, begitulah nanti rasanya filem Lollipop bila awak tonton nanti. Sebab dia ada dua rasa. Jadi rasa yang mana satu yang awak akan rasa? Kena tengok dululah ceritanya.